Kembali lagi bersama Bagojoyo Doragu Channel. Kali ini saya akan membuat konten. Saya akan menghadiri acara kontes yang diadakan oleh Autopass New Norma 2020 yang berlamat di Fak Wat 3 Mall, di basementnya tuh di bawah, yang berlokasi di Kuta Rock City. Sebelum melanjuti video ini, mohon bantuannya dengan cara nonton video ini, jangan di skip, setelah itu like, comment, subscribe yang ada di pojok bawah ini, dan klik loncengnya sampai penyok. Kalau gak penyok berarti ragu. Salam Bagus Jaya, ragu ke ragu bukan Bagus Jaya. Pasti kalian penasaran gimana sih motor-motor kontes yang ada di Fak Wat 3 itu. Pasti kalian penasaran. Ayo kita akan berangkat ke sana. Oke, guys, kita udah berada di Fak Mall 23. Kita gak sengaja bertemu beli Wi Joni yang nama YouTube-nya tuh Maxes itu. Perkenalkan dirinya dulu, Bli. Oke, saya Joni dari Maxes. Jangan lupa klik tombol merah dan lonceng, dan juga jangan lupa untuk subscribe di channelnya Bagus. Bagus Jaya Doragu Channel. Bagus Jaya Doragu Channel. Kalau yang ada gini ya. Bagus Jaya. Iya, asik pokoknya. Kita gak sengaja ketemu Wi Joni-nya. Wih, sangat kontak. Semoga sukses bersama Wi Joni. Asik, mantap. Doragu. Doragu ya. Asik. Kita bisa lihat ini kelas Maxi Passion. Pokoknya di sini ada macam-macam Passion motor NMAX. Wih, motornya sangat-sangat gahar. Ini lagi kaki-kakinya, wih, di chrome, detailing pakai ban yang kecil biar masuk di Passion. Kombinasinya juga mantap, ada part-part chrome-nya, apalagi ada grafis-grafisnya. Pokoknya detailing lah kelihatannya motor ini. Pokoknya sang juara lah. Asik. Ini juga tempat sampingnya kelihatan detailing banget modifikasinya. Tampak samping juga modifikasinya tuh sangat. Tapi ini juga ada Passion Maxi-nya yang ikut kontes. Pokoknya sangat gahar, head on pokoknya yang ikut di Passion Maxi, karena Passion Maxi itu puluhan juta ngabisin uang untuk Passion Maxi. Ini juga di Passion Maxi. Pokoknya inilah kelihatannya, menurut saya lah, detail-detail banget modifikasinya. Masuklah dalam kriteria. Ini juga ada beberapa nih Passion Maxi-nya yang ikut. Intinya kan semua orang tuh pasti berbeda-beda gaya modifikasinya. Yang penting menuruti prosedur. Ini ada Passion Daily. Passion Daily itu ya campuran, ada NX-Mac Passion Daily-nya, ada juga NMAC. NMAC bagus kelihatannya ya, detailing. Intinya ikut kelas Passion Daily ini yang penting, apalagi ikut kontes yang penting berani tampil. Jangan dah memikirkan juaranya gitu loh. Kita berani tampil, dan dari tampilan itulah. Ini dia juga ada PCX ikut, ini ada Vespa Matic Passion. Wih, ini para-para cewek nih suka dengan Vespa Matic, sang sultan nih sebenarnya. Ada beberapa modifikasinya yang Vespa Matic, yang Passion-nya sangat ya masuk lah. Pokoknya detailing-nya tuh ya mantap, kelihatannya tuh mantap lah. Ini Passion gininya nih, Passion racing-nya nih, racing-nya Vespa Matic racing-nya nih.
Wih, ini peleknya nih harganya 30 juta dengan seharga NMAX. Pokoknya gahar lah kelihatannya. Vespa Matic Racing. Wih, ini ada juga beberapa ya, sedikit lah ikut Vespanya karena mahal juga barangnya, atau minatnya juga kebanyakan kayak NMAX soalnya. Ini ada lagi yang di belakang Vespa Matic Racing. Nya berbeda-beda lah kesukaannya, digunakan juga Polini. Wih, harga 10 juta atau 8 juta lah kurang lebih harga Polini. Ini ada Stance Philippines, ada modifikasinya. Wih, ini brongnya berapa nih? 1 2 3 4 5. Wih, bercabang 5 kayaknya. Wih, mantap. Ini lagi satu, wih, kayak BBB look tuh lah. Beh, kelihatannya gahar. Ini ada, wah, baru saya bilang tadi BB look, ini juga nongol BB look ya. Ada PCX juga. Intinya BB look tuh pasti ceper dia gitu loh, dan ceper atau gini gituin loh. Ini intinya modifikasinya tuh berbeda-beda. Ini ada notice for notai. Ih, mantap ini, bermacam modifikasinya nih, sangat menarik. Ini belinya sampai kelihatan tuh. Ini ada Moge. Wih, mantap. Ini ada grafisnya juga. Moge aja udah ada grafisnya. Ini lagi Moge-Mogenya. Wih, para sultan. Ini ada Touring Pick. Wih, mantap. Ada NMAX, ada PC, ada apa, XMAX, ada NMAX tuh lagi. Wih, mantap. Ini Maxi Custom. Wih, ini dah ratusan juta ngabisin Maxi Customnya. Wih, ini lagi XMAX. Ini lagi ada NMAX. Wih, banyak kali ini dah paling banyak ngabisin uang nih. Kelihatannya tuh joknya tuh naik tuh lumayan tuh, 14 juta tuh hampir ngabisin uang biar mau otomatis naik gitu. Wih, sangat kahar. Wih, ini lagi sang juara tuh yang ungu itu. Mantap banget kelihatannya tuh. Tuh Lexi juga ada. Intinya berani tampil. Tuh ada lagi NMAX, XMAX, campuran lah customnya. Ada naik ininya, joknya, ada yang tidak. Tuh ada XMAX juga tuh. Ini NMAX, joknya naik. Intinya puluhan atau ratusan juta ngabisin Maxi Custom, karena di custom lah dia ini. Ini kemarin dapat juara, kemarin nih dapat juara 2 Maxi Custom. Ini dapat juara satunya Maxi Custom di boom kemarin. Ih, kelihatan detailing banget. Ada Kevlarnya juga, mulus sekali. Ini lagi XMAX. Iri bilang bos, asik. Intinya jangan masukin hati tuh kata-kata gitu gitunya, biar ada aja orang macah. Ini kemarin di boom dapat juara 5. Intinya berani tampil. Dari sanalah kita tahu gimana sih kekurangan kita, dimana kita harus perbaiki. Intinya jangan cepat bosan, kita harus jatuh, kalah atau apapun, tetap kita bangkit, berjuang, kita pasti bisa. Knalpotnya tuh berbeda-beda lah dipakai knalpotnya, sesuai hati atau kesukaan kita masing-masing gitulah. Biar kelihatannya gahar. Ini masih di Maxi Custom nih. Eh, mantap, berbeda-beda knalpotnya juga tuh. Pasti suaranya tuh deh dijamin kahar. Ini joknya naik nih. Ini lagi joknya naik. Wih, mantap sekali. Pokoknya Maxi Custom nih sangat-sangat menguras kantong atau menguras uang isi dompet. Karena Maxi Custom nih emang-emang di custom, berbeda dari standarnya, dipotong gininya, behelnya tuh standarnya tuh, spek bar belakangnya dipotong,
dan buat wing sailnya juga bisa naik turun. Ini ada X-Mac juga, ada grafis jet gininya, decknya koknya cerah. Ini mogenya nih hampir 35 juta tuh harga bottomnya tuh aja. Itu nah masih custom namanya, detailing banget, ada kepler-keplernya tuh, mulus sekali. Intinya jangan ragu, salam Bagus Jaya, do ragu kalau ragu bukan Bagus Jaya. Pokoknya jangan di skip, jangan di skip. Pokoknya mohon supportnya dengan cara nonton video ini, setelah itu like, comment, subscribe. Biar saya semangat membangun channel ini. Pokoknya style custom Maxi ini sangat puluhan juta menghabiskan dana untuk modifikasi customnya secara detail dan terperinci. Inilah Maxi Rookies yang baru diadakan di Autopass, atau kemarin ada di Boom juga. Ini Maxi Rookies ini kelasnya itu adalah tidak menggunakan deck grafis, atau bisa juga dibilang dengan passion daily. Ini panggungnya new normal. Ini lagi banyak sekali gininya yang ikut Maxi Rookies, karena Maxi Rookies ini anggap dah dibilang masih pelajar, budget pelajar, biar bisa mengikuti kontes. Makanya dibuatkan Maxi Rookies-nya. Ini ada Erok, ada Lexi, Nmax, ada kelihatannya intinya tidak ada grafis, tergantung juga pembuatannya ada dibolehkan untuk digrafiskan atau satu warna aja, ada glitternya, ada hologramnya atau apapun itu, penting tidak ada grafisnya, tergantung orang juga. Ini ada new Nmax-nya yang warna orange itu, pokoknya kelihatannya gahar. Ah, ini ada Daily Rockies telok, ini ada racingnya. Wih, mantap. Kelihatannya gahar, ada gol-golnya tuh. Pokoknya secara detail dan terperinci kelihatannya. Ih, rapi banget. Pokoknya pasti dah puluhan juta dah ngabisin nih. Intinya sayang nih lah motormu, seperti menyayangi dirimu sendiri. Asik. Salam Bagus Jaya, ragu kalau ragu bukan Bagus Jaya. Intinya support terus channel ini biar bisa kalian berlangganan dengan video-video saya selanjutnya, dengan cara nonton no skip, satu like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Pokoknya dengan kata deragu kalau ragu bukan Bagus Jaya. Nah, drag street racing ini ada Nmax, ini ada juga motor no. Wih, mantap bang, pokoknya deragu. Pokoknya intinya ini ada street racingnya Nmax, kombinasinya membelang ceritanya. Intinya terbongkarlah part-partnya. Ini kelihatannya gahar sekali. Yang pecinta racing, yang pecinta balap, tunjukkan pesanamu. Asik. Setelah detailing, ada part-part chrome-nya juga. Intinya head-on sekali. Intinya itu semua modifikasi itu, pasti orangnya tuh suka modifikasi di kelas mana, ada passion daily, passion racing, atau street racing, custom rockies. Inilah extra detail pink warnanya, pecinta cewek nih warnanya pink. Wih, mantap sekali extra detail dan terperinci street racing new normal. Wih, mantap kali, ada Nmax-nya, ada bermacam-macam motor yang stylenya. Racing ini ada King satu nih. Wih, mantap, pecinta King dua tak yang ikut di racing. Street racing ini ada Baby Look, yang pecinta Baby Look, mantap sekali, cantik banget, imut-imut itulah Baby Look-nya. Ini dua tak dan empat tak restorasi original. Ini ada cetulnya, ada grand, intinya mulus, kinclong, pecinta klasik, klasik itu loh, pecinta klasik, klasik itu emang asik.
Ini ada juga Trill Jadul. Wih, mantap banget. Ini ada Ninja Duota yang modifikasinya standar elegan. Ini di Fashion Daily nih. Ada varionya tuh. Wih, mantap sekali. Inilah kita lihat keliling lah ceritanya nih dari Fashion Daily. Kita keliling melihat-melihat motor-motor yang ini. Ada PCX-nya juga nih ikut. Ini ada Mio juga nih. Wih, mantap sekali ini. Wheelock-nya ada di PCX juga ada. Intinya berbeda-beda lah, tapi tetap satu Indonesia. Inilah pecinta modifikasi orang Bali. Karena modifikasi ini sangat menguntungkan. Pertama, kita saling modifikasi, kita bisa kenal sama teman. Kita bisa menambah teman, kita bisa bercerita pengalaman di kontes maupun gimana, itulah bercerita tentang pengalaman. Kita banyak teman, banyak cerita. Kita pergi ke sini pasti kita lihat orang-orang yang punya motor nih, kita bisa tanya. Dari sana aja kita menemui juga teman gitu loh. Intinya jangan ragu pokoknya. Carilah banyak-banyak teman. Biar nanti kita bisa saling membantu, saling mensupport. Inilah tampak kita, saya keliling nih membawa kameranya. Mantap sekali kelihatannya. Manis sekali. Ya lumayan ramai lah. Intinya tetap protokol membawa masker. Intinya jaga jarak. Tetap waspada. Intinya semoga lekas sembuh bumi ini.